This isn't real, it's all in my head. I can feel it, I'm imagining this. Can I wake up from this dream all over? Fall back to sleep, please. For a second, for a minute, can we go? For a second, for a minute, can we go? For a second, for a minute, can we go? Harapan saya seperti mana yang saya sering war-warkan kepada semua pelajar dan juga termasuk juga pelajar kita satu ini. Yang pertamanya dalam aspek akademik, pastikan
grade yang diperolehi itu tidak ada grade C, D, E ataupun gagal. InsyaAllah dengan grade A dan B, kamu akan mampu mencapai keputusan perusahaan yang baik dalam PT3 dan seterusnya dalam SPM. Seterusnya, saya tetap juga menekankan kepada empat perkara yang perlu dicapai oleh para pelajar apabila mereka meninggalkan semester, iaitu yang pertamanya menjadi a scholar, mendapat keputusan akademik yang baik. Yang keduanya menjadi a leader, pemimpin dalam segenap peringkat yang mereka mampu capai. Yang ketiganya menjadi a sportsman, iaitu mereka yang aktif dalam bidang co-curriculum ataupun co-akademik. Dan akhirnya adalah menjadi candidate, iaitu seorang yang berpegang baik pada agamanya dan melaksanakan ataupun mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupannya. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada ibu bapa pelajar tingkatan 1 ini supaya kita sama-sama berganding bahu dalam kita membangunkan anak-anak kita ini, dan saya mengharapkan kerjasama dalam apa-apa saja program ataupun apa-apa saja pembaruan yang sekolah akan laksanakan.